mobil baru nih ya. Bye. Mobil baru nih ya. Bye. Sampai lagi. Aku kenalin dong mobil barunya. Suka pamer. Ya mungkin aku seorang ini nggak dijawab, yang penting aku sudah minum. Kerja keras Nasar di panggung hiburan berbuah manis. Ia akhirnya berhasil membeli mobil mewah berwarna putih. Mobil baru Nasar persis sama dengan mobil yang disita Musdalifah beberapa bulan lalu saat rumah tangga mereka berkonflik. Namun keberhasilan Nasar itu membuat Musdalifah bangga. Bahkan kabarnya Musdalifah telah memberikan ucapan selamat pada suaminya itu lewat pesan singkat. Tetapi ucapan selamat itu tak digubris Nasar, bahkan sebaliknya. Nasar tak ingin pencapaian materi ini diketahui publik. Apakah benar Musdalifah telah menyampaikan pesan ucapan selamat pada Nasar? Mengapa Nasar bersikap mengabaikan? Masih sakit hatikah Nasar pada sang istri? Mobil baru nih ya. Mobil baru nih ya. Kenalin dong mobil barunya. Suka pamer. Ya mungkin aku seorang ini nggak dijawab, yang penting aku sudah minum. Di tahun ini aku bersama anak-anak ya, tapi aku berserah diri sama Allah. Bismillah, ini ujian dari Allah. Saya harus pasrah dan banyak ikhlas. Semua ini udah aturan. Kita ngedoain aja ya supaya berkah, supaya mobil baru nih ya. Bye. Mobil baru nih ya. Bye. Sampai. Kenalin dong mobil barunya. Suka pamer. Ya mungkin aku seorang ini nggak dijawab, yang penting aku sudah minum. Keras Nasar di panggung hiburan berbuah manis. Ia akhirnya berhasil membeli mobil mewah berwarna putih. Mobil baru Nasar persis sama dengan mobil yang disita Musdalifah beberapa bulan lalu saat rumah tangga mereka berkonflik. Namun keberhasilan Nasar itu membuat Musdalifah bangga. Bahkan kabarnya Musdalifah telah memberikan ucapan selamat pada suaminya itu lewat pesan singkat. Tetapi ucapan selamat itu tak digubris Nasar, bahkan sebaliknya. Nasar tak ingin pencapaian materi ini diketahui publik. Apakah benar Musdalifah telah menyampaikan pesan ucapan selamat pada Nasar? Mengapa Nasar bersikap mengabaikan? Masih sakit hatikah Nasar pada sang istri? Mobil baru nih ya. Bye. Mobil baru nih ya. Bye. Aku kenalin dong mobil barunya. Suka pamer. Ya mungkin aku seorang ini nggak dijawab, yang penting aku sudah minum. Di tahun ini aku bersama anak-anak ya, tapi aku berserah diri sama Allah. Bismillah, ini ujian dari Allah. Saya harus pasrah dan banyak ikhlas. Semua ini udah aturan. Kita ngedoain aja ya supaya berkah, supaya mobil baru nih ya. Bye.
mobil baru nih ya. Bang, sampai. Ah, kenalin dong kan mobil barunya. Saya suka pamer. Ya mungkin aku seorang ini ya, gak dijawab, yang penting aku sudah minum. Kerja keras Nasar di panggung hiburan berbuah manis. Ia akhirnya berhasil membeli mobil mewah berwarna putih. Mobil baru Nasar persis sama dengan mobil yang disita Musdalifah beberapa bulan lalu saat rumah tangga mereka berkonflik. Namun keberhasilan Nasar itu membuat Musdalifah bangga. Bahkan kabarnya Musdalifah telah memberikan ucapan selamat pada suaminya itu lewat pesan singkat. Tetapi ucapan selamat itu tak digubris Nasar, bahkan sebaliknya. Nasar tak ingin pencapaian materi ini diketahui publik. Apakah benar Musdalifah telah menyampaikan pesan ucapan selamat pada Nasar? Mengapa Nasar bersikap mengabaikan? Masih sakit hatikah Nasar pada sang istri? Nasar di panggung hiburan berbuah manis. Ia akhirnya berhasil membeli mobil mewah berwarna putih. Mobil baru Nasar persis sama dengan mobil yang disita Musdalifah beberapa bulan lalu saat rumah tangga mereka berkonflik. Namun keberhasilan Nasar itu membuat Musdalifah bangga. Bahkan kabarnya Musdalifah telah memberikan ucapan selamat pada suaminya itu lewat pesan singkat. Tetapi ucapan selamat itu tak digubris Nasar, bahkan sebaliknya. Nasar tak ingin pencapaian materi ini diketahui publik. Apakah benar Musdalifah telah menyampaikan pesan ucapan selamat pada Nasar? Mengapa Nasar bersikap mengabaikan? Masih sakit hatikah Nasar pada sang istri? Mobil baru nih ya. Bang, mobil baru nih ya. Bang, sampai. Ah, kenalin dong kan mobil barunya. Saya suka pamer. Ya mungkin aku seorang ini ya, gak dijawab, yang penting aku sudah minum. Kita di tahun ini aku bersama anak-anak ya, tapi aku berserah diri sama Allah. Bismillah, ini ujian dari Allah, saya harus pasrah dan banyak ikhlas. Semua ini udah aturan. Kita ngedoain aja ya supaya berkah.